juragannya atau kapten kapal dari kapal Barokah. Tujuan dari Samarinda ke Melak atau Kabupaten Kutai Barat, kalau kita ingin mengikuti jalur sungai, kita bisa naik kapal, yaitu kapal Sungai Mahakam. Yang saya ikuti ini adalah kapal Barokah. Ada sepeda motor, mungkin yang ingin mudik bisa membawa kendaraan. Kapal ini bisa membawa kendaraan, karena kapal sangat besar. Safety-nya sangat bagus, ada pelampung, baju pelaut juga. Ini yang kelas mau dibawa. Juga ada tempat tidur juga di atas kapal. Ini ada penyeberangan kapal air. Jadi sepeda motor nyebrang Mahakam ini pakai namanya, kalau ini namanya tambangan atau feri, bahasa di biasa disebut oleh masyarakat daerah sini adalah bahasa feri. Semua ini adalah tempatnya transitnya batu bara, singgahnya batu bara. Jadi kalau batu baranya dari hulu itu akan dibuang ke puntung yang ke lebih besar. Kalau ini 320 puntungnya, kalau yang tempat muat sana yang kecil 270. Nah, kita bisa lihat lebih dekat lagi. Ini namanya pelabuhan sungai transit batu bara dari tongkang yang kecil ke tongkang yang paling besar. Yang perusahaannya berada di hulu Sungai Mahakam, yaitu di Kabupaten Kutai Barat maupun di Kabupaten Mahulu.
ini muara Sungai Tabang, tembus sungai ini, tembus ke Sungai Wahau, ke Tabang juga. Nah, ini muaranya teman-teman. Besar sekali. Setengah dari Sungai Mahakam.
terbangun. Ya, dia gambarnya bagus ke sana itu. Jadi harus tinggi. Kelihatan kan. Bagus gunungnya, Pak. Ya. Lewu kelas ini ya. Mak kelas ini di drum ya. Hai, guys. Coba. Dia bakal aja ke gunung. Ini teman-teman jembatan Kota Bangun yang menghubungi ke seberang Kota Bangun.
Tongkang Batubara. Itu dia ditangkap dia nyai.